Oke teman-teman, seperti biasa di sini langsung saja kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan versi kalian sendiri karena di sini saya hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini untuk ukuran fotonya itu 9 banding 16 ya. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara, kemudian pilih yang bagian sini, dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja, lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini seperti biasa langsung saja kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian insert ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya, kalian panjangkan durasinya ya, sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini, kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama ya. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan mentahan foto yang kedua. Nah, di sini untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri karena di sini saya hanya sebagai contoh, oke. Nah, jika mentahan foto yang kedua sudah kalian masukkan, kalian panjangkan durasinya ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian perbesar mentahan fotonya ya seperti ini. Nah, kurang lebih kalian perbesar sampai seperti ini ya. Jika sudah, kalian insert ke bagian awal mentahan fotonya. Nah, di sini di bagian awal mentahan fotonya kalian buat aja kunci animasi. Lalu di bagian kunci animasi yang di awal foto ini kalian geser aja mentahan fotonya ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian akhir mentahan foto. Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian atas seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tanda beat pertama. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang dasar. Kemudian pilih efek yang namanya guncang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek goncangnya kalian pendekkan ya, seperti ini. Nah, jika sudah kalian pendekkan, di sini langkah selanjutnya kalian klik sesuaikan ya di efek guncangnya. Lalu di sini untuk kecepatannya kalian atur menjadi 100 dan untuk intensitasnya kalian atur menjadi 15. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya efek guncangnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda beat sampai di bagian tanda beat terakhir. Nah, jika efek guncang sudah kalian tambahkan ke semua tanda beat seperti ini, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini kita lanjut ke efek yang kedua. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda beat pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama langsung saja kalian kasih efek video lagi. Lalu masih yang ke bagian dasar ya. Dan untuk efeknya kalian pilih yang kabur. Nah, jika sudah dipilih kalian centang. Lalu di sini untuk efek kaburnya kalian pendekkan juga sama seperti efek guncangnya. Nah, jika sudah kalian pendekkan, kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur menjadi 25. Nah, jika sudah kalian centang.
Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya efek kaburnya, dan kalian pindahkan ke setiap tanda bit sama seperti efek guncang yang sebelumnya. Nah, jika efek kabur sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih background yang warna putih. Lalu di sini untuk background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar. Nah, jika sudah kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik. Nah, seperti ini 0,2 detik. Jika sudah kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya untuk overlay warna putihnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit yang ada di dekat detik ke-7 ya. Nah, kira-kira di tanda bit yang di bagian sini ya, yang dekat dengan detik ke-7. Langsung saja di sini kalian kasih efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian pesta. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang namanya flash hitam ya. Nah, ini jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan durasinya ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian klik sesuaikan. Kemudian untuk kecepatannya kalian atur menjadi 60. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek tirai terbuka ya di bagian transisi antara mentahan foto pertama dan kedua. Nah, kira-kira di bagian sini kalian geser aja ke bagian tanda bit pertama ya. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu kalian masukkan mentahan foto awalnya lagi ya. Nah, yang ini mentahan foto yang awalnya ya. Jika sudah, di sini kalian pendekkan durasinya untuk overlaynya. Kalian pendekkan sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja, atau di bagian tanda bit kedua ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk ukurannya kalian paskan ke bagian layar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, kalian geser menunya. Kemudian pilih yang tutupi. Lalu kalian pilih yang sini, yang bagi ya. Nah, kemudian kalian atur aja garisnya ya, menjadi lurus ke atas. Jadi 90 derajat ya. Nah, seperti ini sampai lurus ke atas ya. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay yang ini kalian salin aja. Lalu kalian pindahkan ke bagian bawahnya ya. Kalian paskan ke bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian klik yang bagian atas ini. Lalu kalian geser lagi menunya dan pilih yang tutupi. Kemudian kalian klik yang balikan. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk yang bagian atas ini kalian buat kunci animasi ya di bagian awalnya. Nah, di bagian awalnya sini kalian buat aja kunci animasi. Kemudian kalian geser ke bagian akhirnya. Nah, di bagian akhirnya sini kalian geser aja fotonya ya atau overlaynya ke bagian sebelah kiri sini. Sampai tidak terlihat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengahnya. Kemudian kalian geser menunya. Dan pilih grafik.
lalu pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian klik yang bagian bawah ya. Kalian klik aja. Lalu kalian geser ke bagian awalnya, kalian buat kunci animasi. Kemudian kalian geser ke bagian akhirnya. Lalu kalian geser overlay-nya ke bagian sebelah kanan seperti ini. Nah, jika sudah kalian kasih grafik juga ya. Kalian kasih grafik yang keluar satu juga. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, di sini untuk efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk efek tirai terbukanya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan animasi ya di bagian mentahan foto awalnya, atau membuat animasi di bagian mentahan foto awalnya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian detik kedua lewat 20f ya. Di sini kan kalian geser ke bagian detik 2. Nah, di sini kan detik 2 ya. Langsung saja kalian geser ke bagian lebihnya, yaitu 20f dan titik. Nah, di sini kalian buat aja kunci animasi di bagian mentahan foto awalnya ya. Kalian klik aja. Lalu kalian buat kunci animasi. Nah, kemudian kalian geser ke bagian detik keempat ya. Nah, di sini di bagian detik 4 kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang edit. Lalu kalian pilih yang putar ya. Kalian klik yang putar. Kalian atur sampai menjadi 360 derajat ya. Nah, seperti ini ya. Kalian putar sampai 360 derajat. Jika sudah, kalian kecilkan fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian sini di bagian tanda bit pertama atau di bagian akhir mentahan foto awalnya. Jika sudah, kalian besarkan kembali seperti normal. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian kasih animasi di bagian sini, di bagian antara kunci animasi yang sini dan sini ya, di bagian tengahnya sini kalian kasih grafik. Lalu pilih yang keluar. Kemudian di bagian antara grafik yang bagian sini kalian kasih efek yang namanya grafik masuk satu ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini di bagian mentahan fotonya kalian kasih animasi ya. Kalian klik animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu pilih yang pudar masuk. Nah, untuk durasinya kalian atur menjadi 3 detik. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk langkah yang terakhir, kalian geser ke bagian awal video ya. Kalian kasih aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya durasinya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu di sini untuk rentangnya kalian atur menjadi 5. Dan untuk kecepatannya juga kalian atur menjadi 5. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.